Halo semuanya, kembali lagi di Studio Satu Elektrik. Thank you banget udah klik video ini. Sebelum kita mereview lampu gantung versi yang satu ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel kita Studio Satu Elektrik dan klik lonceng untuk review lampu hias kita yang terbaru lainnya. Nah, lampu gantung Persia yang satu ini itu modelnya mewah banget karena bodinya dia itu dasarnya gold ya, atau warna emas. Dan pastinya bahannya ini aluminium, anti karat, anti berubah warna, tahan lama ya. Dan pastinya mewah ya, goldnya dia ini gold yang lebih soft, jadi tidak terlalu menyilaukan mata, tetapi tetap mewah dan elegan. Bahkan untuk bagian penggantungnya ini dia nggak pakai rantai ya, tapi kayak pakai stick aluminium yang ada motifan warna goldnya juga. Jadi benar-benar mewah banget, menambah kemewahan dari lampu ini dan juga lebih kuat ya daripada rantai kalau stick itu. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri atau lampu gantungnya sendiri, kalian bisa kelihatan ya guys, bodinya terbuat dari bahan aluminium, dia ada begitu banyak motif, detail yang dibentuk satu persatu, yang membuatnya terlihat mewah, spesial ya, dan sangat cantik untuk dipandang. Selalu aja kita bisa menemukan detail-detail baru dari lampu yang satu ini. Untuk bagian kacanya sendiri itu terbuat dari bahan kristal ya, yang kemudian dibentuk di bagian dalam dari lampu hias ini, kemudian diwarna dengan warna biru, warna kuning, yang membuat lampu hias ini kelihatan lebih unik dan pastinya lebih mewah. Nah, di bagian bawahnya lagi ada detail-detail unik lagi yang dibentuk ya untuk menghiasi lampu hias yang satu ini. Nah, waktu dimatikan lampunya aja, dia sudah kelihatan mewahnya karena warna bentuknya dan juga kilauan dari kaca kristal yang ada di bagian dalamnya sendiri. Kalian bisa lihat bagian ujung pucuknya ada detail-detail bentuk bintangnya, bentuk bunganya yang membuat lampu ini mewah. Diameter dari lampu ini sendiri itu diameter 50 cm ya, jadi besar diameternya. Untuk tingginya sendiri ini sekitar 80 cm-an ya, jadi lumayan tinggi. Nah, ini bagian atasnya tertutup ya, jadi kalian gak perlu khawatir akan adanya kotoran atau binatang yang masuk, karena di atasnya ini tertutup, gak bisa dimasuki oleh hewan atau kotoran. Jadi bagian dalamnya kaca kristalnya itu tetap cantik, tidak mudah kotor. Untuk lampunya sendiri, lampunya ini bisa diisi dengan 3 buah bohlam fitting E27 standar. Ya, fitting standar. Di sini kita isi dengan lampu bohlam warna semu atau warna 4000K LED ya, yang pastinya terang. Kalian juga bisa membeli bohlamnya sekaligus bersama lampu hias Persia ini di Surya Satu Elektrik. Atau kalian bisa membeli melalui WhatsApp di atas berikut ini. Nah, kalian bisa kelihatan waktu dinyalakan, warna dari kaca kristalnya ini juga ikut menyala ya. Kristalnya berkilauan, membuat lampu ini jadi punya kesan yang tidak hanya mewah, tetapi elegan, indah untuk dipandang, dan tetap terang karena kacanya ini kaca kristal, jadi dia memancarkan cahaya dari bagian dalam ke luar lampu ini. Mewah banget. Cara pemasangannya juga tentunya sangat mudah, dan karena kacanya ada di bagian dalam rangkanya, lampu ini tidak mudah pecah juga. Nah, untuk membeli lampu yang satu ini, kalian bisa menghubungi kita melalui WhatsApp di atas berikut ini, atau kalian bisa membeli langsung di Surya Satu Elektrik, Jalan Baluwerti nomor 119, Kaving 3, Surabaya. Kalian juga bisa melihat katalog kita lainnya di @ss.elektrik, Instagram kita. Dan jangan lupa untuk melihat review-review lampu hias, lampu terbaru dari kita, klik subscribe YouTube channel kita Surya Satu Elektrik. Dan thank you banget udah nonton. Sampai jumpa kembali di video-video lampu hias terbaru kita berikutnya. Bye-bye. Dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa untuk klik like untuk video ini. Bye-bye.